Halo guys, di video kali ini kita akan membuat video desain amplop undangan ya guys. Oke, sebelum dimulai jangan lupa untuk di like, comment, share dan di subscribe ya guys. Oke, kita akan mulai ya guys. Oke, kita pilih layar baru dulu guys. Kita pilih sentimeter dulu, kita bikin 30 kali 39. Kita klik OK atau enter. Oke, lalu kita bikin kotak ini dulu ya guys, kotak besar di sini ya guys. Oke, kita pilih dulu ini ukurannya berapa, D2. Oke, kita bikin 22 2 2 9 5 8 2 2 9 5 8 kali 16 9 8 5 19 9 8 5. 16. Ini kok besar ya, tapi yang di sini enggak ya. Oke, kita klik P saja guys. Lalu kita pilih warnanya yang warna apa ini? 24 100 122. Oke, kita bikin warna merah, tapi ini 24 22. Oke, ini gak usah ada garis. Oke, setelah itu kita bikin buat di atas dia guys, di atas. Oke, selanjutnya kita bikin seperti ini ya guys. Oke, kita bikin ini, kita copy saja, copy paste. Oke, kita kecil. Pas lagi. Oke, kita geser sedikit. Lalu kita bikin ininya ya guys. Kita copy aja langsung dari sini. Oke, copy. Agak kita lebarkan. Lalu kita klik ini. Sini kita balikkan guys. Oke, oke, setelah itu kita kesini lagi. Sampai nggak nampak ya putih-putihnya guys. Seperti ini, ini juga. Guys, kita bikin ininya, kita copy aja ya guys. Oke, ini kita bikin D2 guys, pantasan warnanya berbeda. Ini kita klik ini, lalu kita klik ini. Juga itu di sini.
itu kita bikin ininya ya guys, di copy aja. Ini kita kupas, tapi kita balikkan. Lah. Nah, seperti ini ya guys jadinya. Oke, ini kita bikin seperti ini. Ini juga, ini agak kita geser lah. Lagi kita Ctrl Z kan. Oke, kita ke sini, kita bikin tulisan ini. Oke, kita bikin, kita copy paste ke kanan aja. Ibu ya guys, ada sedikit loading. Nah, oke, di sini kita copy paste kan saja. Sabar ya guys. Oh, kita nggak punya, kita lupa lagi ya, kok ganti lah. Oke, tunggu ya guys. Oh, rupanya tadi salah font. Oke, kita tulis kata-katanya, kita copy saja, paste. Oke, ini juga. Oke. Oke, setelah itu guys, kita balikkan. Oke. Aduh. Kita putar. Bikin 180 derajat, ini juga 180 derajat. Oke, kita bikin di sini agak kita perbesar, ini juga kita perbesar dulu. Oke, ke pinggir. Oke, setelah itu kita kesini lagi, kita akan tulisinnya guys, the wedding of. Oke, kita kesini, kita tekan ini, kita ketik the wedding of. Oke, tapi kita pilih fontnya sesuai yang ada di sini. Ini Garamond. Oke, kita bikin font Garamond. Garamond. Garamond.
Warnanya warnain jalur jalur lagi ya guys, ya ke sini kita bikin agak tebal guys. Oh, kita bikin juga apanya guys, 27. Kita bikin di sini, kita perbesar. Oh, ini kita delete ya guys, tiba-tiba kok ada di sini. Oke guys, oke. Lalu kita ke sini, kita bikin ini great vibes. Oke. Kita ke sini, terus kita klik text tool, kita bikin siapa tadi namanya guys, Dinda. Oke, kita tulis Dinda. Dinda, kita lihat apakah huruf besar semua orang enggak ya guys, apa fontnya guys, great vibes. Oke, great vibes, great. Oke, oke, kita pilih warna kuning. Nah, oke ya guys, oke guys, lalu kita kesini lagi. Kita akan tulis ini dan Fadli. Oke, kita pilih, kita pilih dulu apa fontnya guys. Oke, fontnya great vibes. Kita ke sini tekstur, kita bikin great vibes. Oke, kita klik dan saja, lalu kita perbesar. Oke, caranya bersama, kita pilih ini, dia 72 ya, 72815. Agak kecil ya guys, jangan terlalu besar karena kuning. Sini, nah inilah contohnya ya guys, tapi belum selesai, ini masih setengahnya saja. Kita hanya membuat amplop undangannya saja. Oke, kita kesini lagi. Oke, kita tulis, akan tulis Fadli. Tapi sebelum itu kita sesuaikan dulu dindanya sama dannya. Oke, ini kita kecil, bikin di sini kecil. Oke, dannya, dannya. Oke, dan ya guys. Oh, salah. Ini. Oke, kita ke sini lagi, kita bagus Fadli. Oke, Fadli. Kita ke sini. Kita tekan tekstur. Kita bikin Fadli. Lalu kita pilih great vibes. Oke, setelah itu kita pilih warna kuning.
tunggu dulu guys. Kita klik dulu ini berapa besar fontnya, font size-nya. Oke, besarnya 6.399. Apa sih? 6.399. Oke. Kita ke sini, kita bikin 66.399. Oke, kita ke sini dulu. Oke. Oke, kita paskan. Nah, oke ya guys. Sudah jadi nama Dinda dan Fadlinya guys. Sekarang tinggal di sini ya guys, sama logo apanya di sini ya guys. Oke, kita akan bikin. Oke, kita ke sini, kita bikin ini tulisannya Myriad. Oke, kepada yang terhormat bapak atau ibu saudara atau saudari. Oke, tulis. Next tool, kita tulis kepada yang terhormat bapak atau ibu atau saudari. Ri, itu aja ya guys. Oke, ini kita bikin. Kita pilih yang Myriad. Oke. Kita pilih warna yang ini ya guys. Caranya kita klik di sini. Kita klik ini. Kita klik di sini. Bam. Oke. Lalu kita pilih 13 poin. Oke. Lalu kita bikin di sini. Kita rata tengahkan dulu ya guys. Sabar, rata tengah. Caranya guys, tekan ini, tekan shift, tekan kotak ini, lalu klik C. Oke, setelah itu kita ke sini dulu. Oke, kita ketik mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan ini. Oke. Oke. Ini di atas depannya guys. Apabila maaf bila terdapat kesalahan, penulisan nama dan gelar. Oke, kita bikin 13. Kita bikin Myriad Hebrew. Kita bikin, kita klik ini. Oke. Agar rata tengah, kita klik ini. Klik save, klik kotak ini. C. Nah. Oke. Tinggal logonya kita copy pastekan saja. Ctrl C, sini Ctrl V. Oke. Ini juga guys, Ctrl C, Ctrl V.
Okay, guys. Sekian dari tutorial desain hari ini ya, guys.